Boleh, boleh mula ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta tashhadu hasana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imah di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita dengan kitab Aqidah Salaf karangan Ustaz Nur Hidayat Muhammad, yang mana dengan harapan pengajian ini menjadi pengajian yang penuh barakah fid dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menegaskan insyaAllah kita tamah mengaji kitab ini sampai khatam, dan kita harap kita dapat khatam pada sebelum hari raya, atau yakni sebelum hari raya insyaAllah, satu hari sebelum hari raya. Tapi nampak macam susahlah, kita baru page 96, 400 lebih. Maka ada beberapa tempat yang terpaksa kita tinggalkan ibaratnya kerana dia hanya sebuah pengulangan. Maka kalau adik-adik ingin atau tahu lebih lanjut, boleh baca sendiri. InsyaAllah semuanya dah pandai-pandai, dah pakar-pakar ilmu nahwu sharaf. Maka bolehlah menggunakannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke surat 97. Sifat Allah yang ditafwid dan yang tidak. Jadi pembahasan tentang apakah sifat yang boleh ditafwid dan boleh tidak. Jadi golongan salafi termasuk mereka mengisyukan tentang kalau sifat Allah ini ditafwid, berarti bolehlah juga orang mentafwid sifat sama basar dan kalam. Kenapa tak nak tafwid? Ini nama dia double standard. Ada yang menggunakan istilah seperti itu. Jadi salafi yang mengikuti Ibn Taymiyah mempunyai kaedah dasar terkait dengan sifat-sifat Allah, bahawa semua sifat diperlakukan sama. Baik sifat maknawiyah atau sifat khabariyah. Artinya, dengan kaedah ini, mereka mengatakan jika sifat sama, kudrah, ilmun, hayat dan lain-lain yang ditetapkan sesuai dengan makna zahirnya atau tanpa ditakwil, maka sifat istiwa, iyat, wajah, nuzul dan lain-lain juga diberlakukan sama. InsyaAllah, munakasyah terhadap kaedah dasar mereka ini akan dibahas pada bab yang akan datang. Menurut Ahli Sunnah Jemaah, nas-nas yang berkaitan erat dengan sifat-sifat Allah tidak diperlakukan sama, tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Berarti tidak semua sifat itu dia tafwid-tafwid, takwil-takwil. Maksudnya tak. Dia ada klarifikasi dia, ada classification dia. So kita kena classifikan dia sesuai dengan tempat dia. So ada manhaj, ada ilmu untuk memahami perkara-perkara tersebut. Pertama, sifat yang menunjukkan murni kesempurnaan dan tanzih. Iaitu sifat tersebut tidak ada makna tashbih, tidak ada makna syubhat, tidak ada makna tajsim. Tapi dia memang murni. Artinya sifat tersebut sama sekali tidak memberi iham atau waham atau lazim kepada naqas. Iaitu kekurangan tashbih, tajsim. Seperti apa? Sifat ma'ani, samak, basar, kudrah, irodah, ilmun, hayat. Pada sifat-sifat ini tidak ada kekurangan sama sekali. Bahawa mentakwil adalah kesesatan dan keluar dari akidah salaf. Kalau dia pilih untuk takwil, maka ini justru adalah keluar daripada akidah salafus soleh. Maka hukumnya wajib memberlakukan sebagaimana zahirnya. Maka yang dilakukan adalah ijra'uha kama kama warada. Ala zahiri, pada zahirnya. Jika ditanyakan, bukankah sifat basar sama kudrah sama kudrah iradah dan ilmu juga dimiliki oleh manusia? Ini yang lalu diorang gunakan. Jawapannya betul, tetapi berbeza. Contoh sifat sama. Allah layak untuk disifatkan dengan sifat sama. Manusia juga sesuai layak untuk disifatkan dengan sifat sama. Seperti serta tidak ada tashbih ketika Allah disifatkan dengan sifat tersebut. Kenapa? Bahkan Allah ketika disifatkan dengan sifat sama, maka dia adalah sifat kamal, kesempurnaan. Sedangkan sedangkan makhluk ketika memiliki sifat sama, maka ia adalah juga sebagai bahagian daripada alat atau medium untuk makhluk
mendengar. So, di manakah tidak terjadi berbeza? Perbezaannya sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada anggota seperti telinga, sedangkan kita memerlukan kepada anggota. Lalu dia sebut kat sini, sementara sama manusia menggunakan media tersebut, iaitu ada hudus, ada telinga, ada jisim. Ringkasnya, sifat sama sekali tidak melazimkan jisim atau hudus. Sifat sama Allah tidak melazimkan ada jisim dan hudus. Dan inilah yang disebut dengan ishtirak lafzi. Memiliki suatu lafaz yang musytarak, bersekutu sama dalam lafaznya, akan tetapi pada hakikatnya berbeza. Kerana sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak memerlukan kepada telinga, tidak memerlukan kepada suara, tidak memerlukan kepada huruf. Tapi Allah SWT maha mendengar hatta sarair. Sarair itu adalah apa yang disebut di dalam hati manusia. Misalnya dia tidak berbunyi, tapi Allah SWT maha mendengar. Berbeza sekali dengan sifat lihat wajah, usbu dan lain-lain. Yang apabila disandarkan kepada Allah dan manusia, maka kelihatan dari bahasanya adalah sifat jisim dan bagian dari anggota atau organ tubuh. Dia beza dengan iat. Bila kita iat, iat itu saya tanya sifat atau zat. Dia adalah zat, anggota, tangan. Maka ini akan terjadi jisim. Maka apabila terjadi jisim, maka dia adalah sifatun naqsin Allahi Azza wa Jalla. Okey. Lalu kedua, menunjukkan adanya potensi tanzih dan tajsim. Iaitu sejenis sifat yang kalau dinisbahkan kepada Allah atau makna dia ada potensi tanzih dan tajsim. Artinya sebenarnya sifat itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Tetapi ada potensi, ada possibility difahami dengan makna tashbih. Seperti sifat istiwa, nuzul, iyat, wajah dan lain-lain. Jika sifat-sifat ini diertikan sesuai dengan makna zahirnya, maka akan jatuh pada tajsim. Pada sifat ini, majoriti ulama salaf adalah tafwid. Nah, maksud tafwid adalah beriman terhadap sifat itu sebagaimana yang layak bagi Allah serta mentanzihkannya dari tajbih dan tajsim. Termasuk pula menafikan had organ tubuh, anggota tubuh, makna zahir yang segera hadir dalam fikiran. Okey. Ketiga, sifat yang menunjukkan makna kekurangan seperti sakit, Allah, lupa, berlari, berlari dan lain-lain. Ini adalah sifat yang memang memiliki makna naqsun. Untuk sifat yang ketiga ini wajib ditakwil dan tidak boleh ditetapkan sesuai dengan zahir. Tak boleh dijalankan dengan zahir. Kerana jika diperlakukan sebagai zahirnya, tentu akan dikatakan Allah mempunyai sifat lupa, lari dan lain-lain. Dan tidak ada ulama yang mengatakan bahawa itu adalah sifat Allah kecuali dari kalangan salafi yang dipanggil dengan golongan literalis yang hanya menerima secara literal. Bahkan Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri, seorang ulama besar yang ada di Fes, meninggal di Fes, dia berkata wa amma dhahaku wal farahu fa hadisun sahihun walakin ajma'at al-ummatu ala annaha laysat bisifat. Jadi sifat dhahak, dhahak tu adalah ketawa. Cuma secara terjemah dia ketawa. Tapi dalam hal ini apa? Wal farah fa hadisun sahihun. Dia hadis yang sahih. Walakin ajma'at al-ummatu ala annaha laysat bisifatin. Yang mana umat telah berijma' bahawa ia bukan termasuk daripada si sifat. Boleh buka dalam kitab Al-Awasim wal-Qawasim. Page 224. Jadi Awasim Kawasim ini termasuk kitab yang terawal dalam kitab Ibn Arabi Al-Ma'afiri yang dicetak sehingga kan mudah diakses. Tapi Ibn Arabi Al-Ma'afiri memiliki kitab akidah yang lain yang penting dan wajib untuk dibaca seperti Kitabul Af'al, Kitabul Al-Mutawasid, kitab dan lain-lain. Boleh rujuk. Okey. Sebenarnya maksud sifat yang ketiga ini adalah idhafah atau penyandaran kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat sakit, bosan, lupa dan lain-lain tetapi yang disandarkan had kepada Allah sahaja. Berkaitan pembahagian di atas, Ibn Arabi berkata, wal ahadisu as-sahihatu fi hadzal babi ala salasati maratib. Jadi ini kalam Ibn Arabi bahawa hadis-hadis sahih dalam bab ini terbagi kepada tiga maratib.
Al-ula ma warada minal alfazi wa huwa kamalu mahdud. Yaitu apa? Yang pertama, apa yang telah sampai daripada lafaznya dan ia memiliki makna kesempurnaan semata-mata murni. Laisa lin naqaisi wal afat, tidak memiliki makna kekurangan ataupun afat. Fihi fihi hadzun fa hadza yajib i'tiqaduhu. Okey, yang mana ini wajib untuk dia ada bahagian daripadanya dan wajib untuk beritikad dengan dia. Wasaniyah itu yang kedua, ma warada wa huwa naqsun, iaitu yang kedua apa yang telah sampai wa huwa naqsun tapi dia memiliki sifat kekurangan, mahdun yang murni. Fa hadza laisa lillah, maka dia bukan termasuk bagi Allah SWT. Ala fihi nasibun, yang memiliki nasib, yang memiliki bahagian. Fala yudhafu ilaihi illa wa huwa mahjubun anhu fi makna daruratan, dan tidak boleh disandarkan kepada Allah kecuali dia terhijab daripada sifat-sifat ini dari segi maknanya secara pasti. Kaqaulihi, seperti ucapannya, abdi maritu falam ta'udni wa ma ashbah. Iaitu apa? Makna dia, hambaku aku telah sakit maka tidak engkau kembali kepadaku. Jadi hadis kursi. Maka ini jelas tidak boleh dinisbahkan atau diidhafahkan kepada Allah. Maksudnya disandarkan kepada Allah. Wasalisatu ma yakunu kamalan walakinnahu yuhimu tashbihan. Iaitu yang ketiga, iaitu suatu sifat yang memiliki makna kamal, kesempurnaan. Akan tapi dia juga memberi iham, memberi waham kepada tashbih. Ini seperti sifat nuzul dan lain-lain. Maka Imam Ibn Arabi Al-Maliki mencontohkan golongan yang pertama seperti wahdaniyah ilmu putra irada hayat sama. Bahkan sama baswar meliputi membuat takdir, mengatur dan tidak ada yang menyamur dan menyerupai. Okay. Yang menunjukkan murni kekurangan adalah seperti Allah lapar, dahaga, Allah dahaga dan lain-lain. Okay. Adapun yang ketiga, beliau mencontohkan seperti yad, kaf, usbu, sa'id, su'ud lah, dan lain-lain. Wajib, okay, wajib bagi setiap mukmin menjadi kinayah dari makna yang boleh bagi Allah dan hilangkan yang tidak boleh bagi Allah. Imam Ibn Khaldun bahagikan sifat-sifat Allah sebagai berikut. I'lam anna Allah subhanahu wa safa nafsahu fi kitabihi bi annahu alimun qadirun muridun hayyun sami'un basirun mutakallimun jalilun karimun jawadun mun'imun azizun azim wa kadha asbata li nafsihi al-yadaini wal-aini wal-wajhi al-yadaini wal-wajha wal-kidama wal-qadama kidama wal-qadam wal-lisana ila ghairi dhalika min as-sifati. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مثل العلم والقدرة والإرادة ثم الحياة التي هي شرط جميعها ومنها ما هي صفات الكمال كالسمع والبصر والكلام ومنها ما يهم النقص كالاستواء والنزول والمجيء وكالوجه واليدين والعينين التي هي صفة المحدثات فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية الكمال وفوضوا إليه ما يهم النقص ساكتين عن ما يهم. Makna dia, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla menyifatkan dirinya, zatnya dalam kitabnya bahawa dia adalah zat yang mengetahui, yang kuasa, keras, hidup, mendengar, melihat, berfirman, agung, mulia, dermawan, memberi nikmat, mulia dan agung. Begitu juga menetapkan pada dirinya, pada zatnya, sifat yadaini, ainain, wajah, qadam, lisan dan sifat-sifat lain. Kemudian dari sifat-sifat tersebut ada yang menunjukkan kesahihan iaitu ketuhanan, seperti sifat ilmu, kudrah, iradah juga hayat yang merupakan syarat dari semuanya. Ada darinya yang menunjukkan sifat kesempurnaan seperti samak, basar dan kalam. Ada yang boleh memahamkan sifat kurang seperti istiwa, nuzul, majik, wajah, yadain dan ainain yang kesemuanya adalah sifat makhluk. Maka salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in menetapkan baginya sifat-sifat uluhiyah, kesempurnaan dan mentafwid kepadanya sifat-sifat yang beri kefahaman kekurangan serta diam
dari apa yang ditunjukkan Tarikh Ibn Khaldun, juz 1, page 600. Ini boleh dibuka untuk mengetahui. Jadi dari sini kita tahu, bila kita kena tafwid, bila kita kena takwil, bila kita kena kena memang isbat. Jadi sifat samak basar kalam, ini jelas kita terima, kita tetapkan dan kita ambil dan kita jangan takwil. Tak boleh takwil dan bukan tafwid lah kerana itu makna dia. Okay. Lepas tu yang kedua, iaitu sifat seperti istiwa. Ini memiliki sifat kamal tapi juga boleh memiliki makna naqs. Maka dalam hal ini, dia kena ditakwil atau ditafwid. Kalau salaf, ditafwid. Yang ketiga adalah memang wajib untuk ditakwil. Iaitu seperti sakit, lari dan lain-lain. Okay. Lalu salaf memaknakan sesuai zahir dan hakikat. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Bab selanjutnya tentang perdebatan. Apakah salaf memaknakan iaitu ayat-ayat tersebut dengan makna zahir dan hakiki atau dipalingkan kepada makna yang lain? Ini pertanyaannya. Atau dipalingkan kepada makna yang lain. Maka kaum salafi dalam pelbagai kesempatan selalu mengatakan bahawa wajib hukumnya menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan makna zahir lughawi atau hakikatnya dan tidak boleh ditakwil atau takwil yang bercanggah makna zahir. Maka Imam Ibn Taymiyah berkata, misalnya, وَمَنْ قَالَ إِنَّ ظَاهِرَ شَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ وَسِفَاتِهِ غَيْرُ مُرَادٍ فَقَدْ أَخْطَأَ. Bahkan Ibn Taymiyah berkata, barang siapa yang berkata bahawa zahir sesuatu dari asma dan sifat Allah tidak dikehendaki, maka dia salah. Jadi dia menyalahkan ulama yang mengatakan tak, salaf ini dia tidak memberi makna yang zahir. Itu pendapat kita. Salaf tak letik makna lain. Maksud dia bukan makna hakiki tapi menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Ibn Taymiyah menetapkan tak, dia kena dimaknakan dengan makna yang zahir, dengan makna yang hakiki tidak boleh ditakwil majas atau lain. Zahir yang dimaksud oleh majoriti dari salaf sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya adalah zahir dalam lughat. Ulama salafi dia tak boleh baca ni. Dia dicetak kat atas tulisan gelap. Nama orang Al-Jasim Al-Tasawuf dalam kitabnya Asy'ariyah fil Mizan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebuah kitab yang diberikan pengantar oleh 7 ulama salafi berkata. Jadi ini dirot oleh ulama salafi. Apa dia kata? Wa hadha dalilun ala qawlil 'ami minal muslimina yafhamu ma'ani sifati bima 'alimahu minal lughati allati tubrafu ilaina biha. Jadi ini adalah dalil bahawa orang awam muslimin faham makna sifat melalui pengetahuan mereka dari lughat Arabiah yang diketahui oleh kita dengan itu. Jadi dia nak kata bahawa ini dalil, ini tujuan dia. Iaitu orang awam faham dengan makna zahir. Jadi dia tak nak terimalah dengan makna tafwid ataupun ta'wil. Fawajabah. Lalu Jamal Al-Didi juga salah satu ulama salafi berkata, fawajabah. Hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumi bidhalika lisan Arabi. Ghaira annahu yajibu an yusana an taklifi wa tamsil fi haqqillahi azza wa jalla. Barang siapa yang bermakna asalnya, maka dia ini adalah dipanggil dengan kaum mu'attilah. Kaum yang menghilangkan sifat daripada sifat-sifat Allah. Okey. Lalu Ibn Utsaimin mengatakan, anna sarfan nususis sifati an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa salafil ummat wa a'immatiha. Iaitu
memalingkan nusus-nusus sifat daripada zahirnya. Allah bertentangan pada apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga salaf umat dan para imam-imam. Boleh buka dalam Al-Mujli Syarah Akidah, Syarah Akidah Al-Muthla. Akidah yang tiga itu. Jadi beberapa pandangan di atas dah cukup sebagai bukti bagaimana akidah golongan salafi tentang ayat sifat. Jadi kita jangan terpesong. Jangan jadi terpesong, kita anggap okey tak, golongan salafi ini juga tafwid tak. Mereka menolak tafwid. Okey. Sekarang kita kena lihat pada ulama menafikan zahir lafaz dan hakikat. Okey, sebenarnya jika kita menerima manhaj tafwid dalam nas-nas mutasyabihat, maka secara automatik pasti mengakui bahawa zahir lughawi yang segera hadir dalam fikiran bukanlah yang dikehendaki. Namun kelihatannya mereka memang harus melihat secara langsung nas-nas ulama bahawa telah terjadi kesepakatan tentang penafian makna zahir lughawi dari nas-nas mutasyabihat. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, makna hakiki atau zahir lughawi dari yad misalnya adalah jarihah, organ atau anggota tubuh yang berupa jisim yang mempunyai panjang, lebar, tinggi serta memenuhi ruang kosong, tahayyus. Dan makna seperti ini adalah muhal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai salafi tetap memaksa mengatakan bahawa makna yang mereka maksud adalah makna hakiki lughawi tetapi tidak berupa jisim dan jarihah, maka sebenarnya mereka telah mendatangkan sesuatu yang tidak dikenal, ghairu muta'arraf, tidak dikenal dalam lughat atau bahasa Arab. Disebabkan dalam lughat makna iyad adalah jarihah. Sebab apa makna dalam lughat iyad adalah jarihah. Padahal di sisi lain mereka tidak menafikan jisim atau jarihah organ. Lantaran itu dianggapnya tidak pernah dinafikan oleh Allah sehingga tidak perlu dinafikan. Dan jika kemudian mereka mereka masih kukuh, masih fight, iaitu pendirian bahawa makna hakiki dari iyad misalnya adalah maklum tetapi bukan dengan makna jarihah, maka tentangan kami berikutnya adalah mereka harus boleh mendatangkan penjelasan yang jelas apa makna yad dan kemudian mendatangkan bukti dalam kitab atau kamus lughat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT, kul hartu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika mereka tidak mengetahui makna sifat Allah, maka sebaiknya mereka diam dan tidak membicarakan yang mereka sendiri tidak tahu. Dan hendaknya mereka tahu bahawa yang sedang mereka debatkan adalah zat Allah SWT yang maha suci. So, kena hati-hatilah bila tak ada ilmu dalam bab ini. Di mana mereka dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ahadisus sifat tamuru kama ja'as min ghairi bahsin ala ma'ad. Iaitu hadis-hadis sifat diberlakukan sebagaimana datangnya dengan tanpa membahaskan makna-makna. Jadi kena pegang. Ahadisus sifat tamuru kama ja'at min ghairi bahsin ala ma'aniha. Dawaan bahawa sifat khabariyah diberlakukan sebagaimana zahir lughah dan juga diketahui maknanya adalah sama dengan membahas makna-makna sifat. Jadi kalau kita nak tengok zahir lughah dan lain, berarti kita melihat kepada makna-makna sifat. Dan yang demikian bukanlah ciri khas mazhab salaf. Ini sebenarnya bukan mazhab salaf. So jangan klaim bahawa apa yang dipegang oleh Ibn Taymiyah itu adalah mazhab salafus soleh. Salafus soleh wahdu. Ibn Taymiyah wahdu. Ha, ini kena faham. Jadi ada satu ulama Mesir tulis, Ibn Taymiyah laisa salafian. Itu kena baca. Kita tersebut menunjukkan beberapa pendapat Ibn Taymiyah yang bertentangan dengan pendapat ulama salafus soleh. Okey, Syekh Mahmud Al-Khattab As-Subki berkata, ajma'a as-salafu wal khalafu ala ta'wilihi ta'wilan ijmalian. Jadi ulama salaf dan khalaf telah sepakat, telah ijma' untuk mentakwilnya dengan takwil yang ijmali. Bisarfil lafzi an zahirihi
al-muhali, dengan memalingkan lafaz dari zahirnya yang hal terhadap Allah SWT, Allah Ta'ala, diqiyamil adillatil qati'ati ala annahu ta'ala laysa kamisi syai'un, kerana mendirikan dalil-dalil yang qati'ah, yang pasti, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala bukanlah laysa kamisi syai'un, tidak ada sama dengan sesuatu apapun. Okey. Lalu memaksudkan lafaz-lafaz tidak sesuai dengan zahirnya juga bukan automatik taktil atau tahrif, merubah tak. Kerana tidak semua zahir dalam Al-Quran pasti itulah yang dimaksudkan. Jadi tak semestinya semuanya itu mesti zahir. Kerana dalam Al-Quran juga boleh tidak melakukan makna yang zahir. Contoh dia, Al-Jidaru yuridu ayyumkullah. Iaitu apa? Jidar, iaitu tembok, yuridu berkehendak, ayang kudok, iaitu berhendak untuk jatuh. Takkan kita nak kata tembok tersebut, tiang tersebut, apa, tembok-tembok tersebut berkehendak, berarti tembok memiliki iradah. Maksud dia, dia nak jatuh. Nak jatuh tu berarti apa? Dia dah dekat nak jatuh. Seperti yang dimaksud dalam bahasa Melayu pun menerima. Lughah itu menerima perkara tersebut. Okey. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, وَذَاهِرٌ يُعْرَفُ فِي سِيَاقِهِ أَنَّهُ يُرَدُ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ. Iaitu apa? Dan termasuk dalam Al-Quran adalah zahir yang jika dikenali dari tertib kalamnya, maka yang dimaksudkan bukanlah zahirnya. Boleh buka dalam kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ucapan Imam Syafi'i ini menegaskan bahawa memalingkan lafaz dari makna zahirnya tidak selalu bertentangan dengan mazhab salaf. Bahkan itulah sebahagian dari manhaj ulama salaf. Okey, sekarang kita semak ucapan-ucapan ulama tentang penafian makna zahir dan hakikat lughawiyah dalam ayat mahupun hadis sifat khabariyah. Okay. Sekarang kita tengok kalam ulama. Okey. Pertama Al-Khattabi wafat tahun 388. Apa dia kata? Wa yajuzu an takuna hadhil asma'. Boleh betul kata bukan hazal asma' tapi hadhil asma'. Wa yajuzu an takuna hadhil asma'u amsalan yuradu biha isbatu ma'anin la hadda li zahiril lafzi fiha min tariqil haqiqati. Boleh saja jika asma-asma ini adalah misal-misal, amsal kan, misal-misal, dan yang dikehendaki adalah penetapan makna yang tidak ada bahagian sama sekali bagi zahir lafaznya dari jalan hakikat. Aqawilus thiqat. Ini dalam kitab Aqawilus Sifat Al-Thiqat page 52. Beliau juga berkata, hadzal kalamu idza jara ala zahirihi kana fihi naw'un min al-kayfiyati wal kayfiyatu 'anillahi wa sifatihi manfiyatun. Yaitu apa? Perkataan ini jika diberlakukan sesuai dengan zahirnya, maka ada kaifiahnya, dan kaifiah dari Allah dan sifatnya adalah dinafikan. Ma'alimus Sunan, juz 4, page 378. Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, muka surat, wafat tahun, 471 Hijriah. Innal itsyana wal maji'a intiqalun min makanin ila makanin wa sifatun min sifatil ajzam wa anna al-istiwa'a in humila ala dhahirihi lam yasihha illa fi jismin yushghilu hayyizan wa ya'khudhu makanan wallahu azza wa jalla khaliqul amakin wal azminah. Itiyan dan majik adalah berpindah dari tempat ke tempat yang lain dan juga sifat dari sifat-sifat makhluk. Dan istiwa, jika dimaksudkan zahirnya, maka tidak sah kecuali jisim yang pasti mengambil tempat kosong. Dan mengambil tempat Allah Azza wa Jalla adalah pencipta alam dan zaman. Maksud dia mustahil lah untuk dikatakan seperti itu. Boleh buka dalam kitab Asrarul Balaghah, muka surat 339. Okay. Al-Hafidh Imam Ahmad Al-Qurtubi meninggal tahun 656 Hijriah. Apa dia kata? Waqad hasala min hadzal amri al-muhaqqaq. Inna qaulal jariyah istama', iaitu tentang hadis jariyah yang selalu digunakan oleh mereka, laisa 'ala dhahiri, tidaklah sesuai zahir. Bi ittifaqil muslimina, sesuai dengan kesepakatan orang muslim. Fa yata'ayyanu ayyu'tafada fihi, maka
menjadi tertentulah untuk diiktikadkan padanya annahu mu'arradun, bahawa dia mesti dipalingkan li ta'wilin muta'awilina, kerana ta'wilnya orang-orang yang melakukan ta'wil, wa anna man, dan sesungguhnya orang hamalahu ala dhahiri, yang menanggungkannya sesuai dhahirnya, fahuwa dhalun, maka dia alasat minadhalina, dari kalangan orang-orang yang sesat. Dalam kitab Al-Mufhim, Juz 1, page 419. Jadi seharusnya dengan ijma' ini sahaja, dakwaan salafi sudah runtuh. Jadi dah apa yang mereka dakwakan dah boleh diruntuhkan. Beliau juga berkata, wa taslimu alladhi kana alaihi salafu aslam. Wa taslimu alladhi kana alaihi as-salafu, itu aslam. Lakin ma'al qat'i bi anna hadhihi adh-dhawahira al-waridata fil kitabi was-sunnati al-muhimati lit-tajsim wa tashbih wa tashbih yastahilu ala dhawahiriha bima yu'aridu min zawahiri ukhar kama qarrarahu a'immatuna fi kutubihim. Yaitu apa? Menyerahkan yang itu diikuti salaf adalah lebih selamat, tetapi dengan memastikan bahawa zahir-zahir ini yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang memberi faham tajsim dan tashbih adalah muhal, lah mustahil zahir-zahir, kerana bertentangan dengan zahir-zahir lain sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam-imam kami dalam kitab-kitab mereka. Boleh buka dalam kitab Al-Mufhim, Juz 1, page 419. Imam Ash-Shahrastani, summa inna jama'atan minal mutaakhirin zadu ala ma qalahu as-salafu faqalu la budda min ijra'iha ala zahiriha wa waqa'u fi tashbihi as-sirfi wadhalika ala khilafi ma'iqtaqadahu as-salaf. Lalu kemudian, segolongan ulama' muta'akhirin menambah apa yang diucapkan oleh salaf. Mereka berkata, harus diberlakukan sesuai dengan zahirnya. Kemudian, mereka jatuh dalam tashbih yang murni. Sebab itu dibaca as-surfi. Dan itu menyalahi akidah salaf. Boleh buka dalam kitab Al-Milal wa Nihal, Juz 1, page 98. Okey. Boleh buka dalam kitab Imam Ibn Jauzi, iaitu Daf'u Syubhat Tashbih. Ini ulama Hanbali yang menolak golongan zawahir, iaitu golongan zahir yang membawa kepada tajzim. Maka apa dia kata? Falau annakum kultum naqra'u al-ahadisa wa naskutu ma ankara alaihi ahad alaikum ahadun innama hamlukum iyaha ala zahiri qabihun. Maka andai kalian berkata, kami membaca hadis dan kemudian diam, maka tidak ada yang mengingkari kalian. Tetapi kalian memaksudkan sebagaimana zahirnya adalah buruk. Boleh buka dalam kitab Daf'u Syubhat At-Tashbih, page 98. Beliau juga berkata, waqad akhadhu bizahiri fil asma'i wa sifat fasammuha bisifati tasmiyatan mubtadi'atan la dalila lahu fi dhalika minan naqli wala minal aqli wala yaltafiq ila nususi as-sarifati an dhawahiri ila al-ma'ani al-wajibati lillahi ta'ala wala ila ilgha'i ma yujibuhu adh-dhahiru min samatil hudus. Yang mana memiliki makna mereka mengambil zahir dalam asma' dan sifat kemudian memberinya nama dengan sifat yang bid'ah tanpa dalil naqli dan akli. Mereka tidak mahu menoleh ke nas-nas yang memalingkan dari zahirnya ke makna yang wajib bagi Allah Ta'ala dan menghilangkan makna kudus dari lazim zahir. Boleh buka dalam kitab Daf'u Syubhat Tashbih, muka surat 90-97. Okay. Qalu la nahmiluha ala tawjihil lughati mislul yadin ala ni'matin wa kudratin wa maji'in wa itiyani ala makna birri wa lutfin wa saqin ala shiddatin bal qalu nahmiluha ala dhawahiriha al-muta'arafah wa dhahiru huwa al-ma'khudu min nu'util adamiyin wa shay'in ma yuhmalu ala haqiqatihi idha amkan summa yataharrajuna min at-tashbih wa ya'nifuna min idafatihi ilayhim wa yakuluna inna nahnu ahlu sunnah wa kalamuhum sarihun fi tashbih wa qad tabi'ahum khalqun minal
Mereka berkata, kami tidak memaksudkannya sesuai dengan pedoman lughat seperti yad bermakna nikmat dan kudrah, majid dan itian bermakna berbuat baik dan berbuat lembut dan sab bermakna keras. Tetapi mereka berkata, kami memaksudkan zahirnya yang dikenal. Padahal zahir adalah yang dikenal dari sifat manusia. Sesuatu memang dimaksudkan hakikatnya jika mungkin. Kemudian mereka merasa berdosa dari tashbih dan tidak mahu jika ada disandarkan kepada mereka. Mereka berkata, kami ahli sunnah, sementara ucapan mereka jelas dalam tashbih dan banyak orang awam yang mengakui mereka. Dalam buka syubhat di tashbih, muka surat 97. Hadirin wa hadirah hafizakumullah, mungkin kita wajib untuk melihat apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang mana beliau meninggal tahun 676 Hijriah dan beliau berkata, madhhabu jumhuris salaf, madhhab majoriti ulama salaf, wa ba'dul mutakallimin, dan setengah golongan mutakallimin, annahu yu'minu bi annaha haqqun 'ala ma yaliku billahi ta'ala, bahawa sesungguhnya iaitu beriman dengan apa yang bi annaha haqqun 'ala, pada apa yang layak untuk disifati bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna zahiraha al-muta'arraf alaihi, dan sesungguhnya zahirnya yang diketahui padanya fi haqqina, pada hak kita, itu ghairu muradin, bukanlah yang dikehendaki. Wa la yatakallamu fi ta'wiliha, dan jangan bercakap dalam takwilnya, ma'a i'tiqadi tanzihillah, serta dengan i'tiqad bahawa Allah SWT disucikan an sifatil makhluki, dari sifat makhluk, wa anil intiqali, dan daripada intiqal, wal harakati, dan harakat berpindah, wasairi samatil khalti, dan segala ciri-ciri makhluk yang lain. Okey. Beliau juga berkata, hadha min ahadisi sifat wa qasabaka fiha al-madhabani at-ta'wil wal-imsak anhu ma'al-itiyan biha muwa ma'a'itiqadi anna zahira minha ghir muradin. Itu apa? Ini adalah daripada termasuk hadis sifat, dan telah lampau dalam hadis sifat terdapat dua mazhab, iaitu pertama ta'wil dan yang kedua insaf dari ta'wil dengan beriman serta meyakini bahawa zahirnya tidak dimaksudkan. Boleh buka dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 muka surat 51. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, jelas bagi kita semua bahawa dalam cara bermuamalah dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka apa yang kita lakukan, kalau kita tafwid, maka kita iman bahawa ini adalah ayat Al-Quran, lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman zahirnya, maksudnya ini adalah ayat Al-Quran, tapi apakah makna zahir itu yang pakai tak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud, iaitu makna zahir dan juga hakikatnya untuk dikembalikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu kita lihat Al-Maziri Al-Maliki, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki yang dipanggil dengan Imam Maziri. Apa dia kata? Iaitu qala Al-Maziri wa qad ghalata Ibnu Kutaybah fi hadha al-hadis. Jadi dia mengrad Imam Ibnu Kutaybah dalam hadis ini, fa ajrahu ala zahiri, kerana dia menjalankan dia sesuai dengan zahiri. Faqala lillahi ta'ala, maka dia kata pada Allah SWT, suratun la kasuwar, ada surah tapi la kasuwar. Dia rad, dia tolak. Wa hadha alladhi qala hu zahiru lifasad, dan apa, dan inilah apa yang dia sebutkan itu jelas-jelas fasad, jelas-jelas rusak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim muka surat 166. Cuba kita lihat salah seorang ulama yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai, iaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang meninggal tahun 505 Hijriah. Apa dia kata? Qauluhu summa istawa ila sama wa qad tahazzaba an-nasu fihi fa dhalla fariqun wa ajaruhu ala zahirihi wa tabi'ahum akharun. Iaitu apa terjemah dia? Firman Allah, kemudian Allah istiwa ke langit, maka manusia berkelompok dalam hal ini. Maka ada kelompok yang sesat dan memberlakukan sesuai dengan zahirnya,
dan kemudian diikuti diikuti dengan yang lain. Okey, boleh kita dalam buka dalam kitab Manful karangan Imam Ghazali tentang usul fiqh. Badruddin Ibni Jamaah, salah seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah yang meninggal tahun 767, dia mensyarahkan wa man intahalla qaula salafi wa qala bi tashbih wa taqyif aw haml alladhi ala zahirihi mimma yata'alla Allah anhu min sifatil muhdathina fa huwa kadhibun fi intihalihi bari'un min qauli salafi. Barang siapa yang menisbahkan kepada salaf dan berkata dengan tashbih dan taqyif atau memaksudkan lafaz sesuai dengan zahirnya yang Allah suci dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah berdusta dalam penisbatannya dan ia berlepas dari ucapan salaf. Boleh buka dalam kitab Idhahud Dalil. Okey, terakhir. Ada banyak lagi ibarat. Saya baca yang terakhir. Yang lain itu boleh adik-adik membaca sendiri, insyaAllah. Okey. Apa yang terakhir daripada ibarat ini, Imam Al-Qadhi Iyad meninggal tahun 544 di kalangan ulama Madhab Maliki yang meninggal di Murakush, di Marrakesh, Maghribi. Apa dia kata? Wa man lam yafham dhalika taha. Taha tu maksud dia bingung. Faman ajra al-kalama ala zahirihi afdha bihi al-amru ila tajsim. Wa man lam yattadiha lahu wa alima anna allaha munazzahun anilladhi yaktadihi zahiruha imma ayyak riba naklaha wa imma ayyu awwilaha. Jadi maksudnya apa? Barang siapa yang tidak faham, maka dia bingung. Maka barang siapa yang memperlakukan kalam sebagaimana dengan zahirnya, maka itu akan mendatangkan kepada tajim. Dan barang siapa yang tidak jelas dan ia mengerti bahawa Allah bersih dari yang ditunjukkan zahirnya, maka ada kalanya yang menukilkan adalah dusta atau ditakwil. Buka dalam Masyarakat Al-Anwar, juz 2, page 303. Okey. Boleh buka dalam Khatib Al-Baghdadi. Ini ada ibarat Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ibn Kathir, Imam Zarkashi, Ibn Al-Ubbi Al-Maliki yang terkenal, Kirmani, Madhab Hanbali, lalu Imam Al-Iraqi, lalu Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Mufassir Al-Qurtubi, Tajuddin As-Subki, Adi bin Muzaf, Musafir Al-Hakari, Mula Ali Qari, Ibnu Aqil Al-Hambali, Ibnu Gunaimah Al-Hambali, Qadi Al-Iji, Abu Ibnu Hubairah, Imam As-Suyuti, Taqiyuddin Al-Fikri Al-Hambali, Mur'i Al-Karmi, tadi yani Karmi Al-Hambali ni yang Al-Hambali yang tadi mungkinkan. Lalu An-Nafrawi Al-Maliki, Al-Shawkani, Al-Mubarakuri dan Abdul Azim Az-Zurqani dan lain-lain. Okey. Sekarang sebelum kita masuk berapa ni? Okey, dah 12:43. Apakah ada soalan sebelum kita masuk pengertian zahir dan hakikat? Ada ke tak soalan? Kalau tak, kita baca sikit. Kita sambung sikit. Pengertian zahir dan hakikat. Yang dimaksud, ini boleh buka page 125. Yang dimaksud dengan zahir adalah lawan dari mu'awwal. Ta'wil. Ayat yang dita'wil itu mu'awwal. Sedangkan hakikat adalah lawan kata dari majaz. Ini adalah pengertian menurut disiplin ilmu usul fiqh dan ilmu balaghah yang merupakan bahagian dari alat untuk memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. So, ini bahagian dari yang kita faham. Zahir adalah jelasnya dalalah lafaz terhadap makna. Jadi, dalalah lafaz dia terhadap makna itu jelas. Dengan demikian, zahir adalah makna dan maksud yang jelas bagi yang mendengar hanya dengan mendengar sirat atau lafaznya saja tanpa menunggu atau melihat korinah luar atau tanpa perlu harus diangan-angan makna yang lain. Inilah juga yang dimaksud dengan makna yang segera hadir dalam fikiran mutabadir atau mutabadir fi dhihni sesaat lafaz tersebut diucapkan. Tangan, semua tahu tangan.
Sedangkan mak hakikat adalah lafaz yang sesuai dengan makna asal, bukan makna majazinya atau makna metaforal. Majaz adalah lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan makna asal sebab adanya qarinah tanda-tanda yang menunjukkan hingga tidak dimaksudkan makna asal. Misal, zahir atau hakikat dalam lughah dari kalimat yad, zahir atau hakikat dalam lughah dari kalimat yad adalah jariha, organ tubuh. Jariha. Atau anggota tubuh. Dan makna mu'awal atau majasnya adalah kuat atau nikmat. Zahir atau hakikat dari lafaz nuzul dan naji dalam lughah adalah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan di sisi lain ada makna majas atau mu'awal, iaitu bermakna turunnya perkara atau datangnya suatu perkara atau yang lain sesuai. Turunnya nikmat, turunnya rahmat. Dan inilah makna zahir yang dikehendaki oleh ulama salaf, termasuk pula mazhab Athariyah atau Hambali. Hambaliyah. Artinya zahir dari nas sifat memang menunjukkan jisim atau tashbih. Dan itulah yang dihendari oleh ulama. Al-Baihaqi berkata, Su'ila al-Auza'i wal-Malikun wa Sufyanu Sawri wal-Lays bin Sa'id an hadhihi al-ahadis allati ja'at fi tashbih faqalu amiruha kama ja'at bila kaifiyati. Al-Auza'i, Malik, Sufyan al-Thawri dan Lays bin Sa'id bin Sa'id ditanya tentang hadis-hadis yang datang menunjukkan arti tashbih. Mereka menjawab, lakukanlah atau jalankanlah sesuai dengan datangnya dengan tanpa kaifiyah. Okay. Alhamdulillah. Ucapan ini menegaskan bahawa zahir nas yang menunjukkan jisim dan sebagian anggota tubuh atau anggota badan, tashbih, harus dihindari. Wajib untuk kita hindari. Dan ucapan-ucapan di atas yang telah disebutkan menjadi bukti atas penjelasan. Berbeza lurus, maksudnya berbeza jauh dengan kaum salafi yang meyakini jika zahir nas sifat tidak selalu menunjukkan ertian. Sampai jisim pun bagi dia bukan tajsim. Dan kenyataannya banyak salafi yang memaknakan zahir sifat sebagaimana dalam lughat atau hakikat dalam bahasa. Contoh dia Dr. Saleh Al-Fauzan. Fadalla ala anna qawlahu biyadai tasniyah. Tasniyah itu yadin al-haqiqah, al-haqiqiyah. Tasniyah itu yadin al-haqiqiyah. Kama yufhamu hadha minal ma'na al-lughawi wal-ma'rufi fil-hissi. Maka itu menunjukkan bahawa firman Allah biyadaya tadi adalah tasniyah, iaitu bermakna dua dari lafaz yad yang hakiki sebagaimana yang difahami dari makna lughawi dan yang makruf dari panca indra. Boleh buka dalam syarah Lum'ahatul I'tiqad muka surat 74. Lalu dia juga mengatakan wa fil hadisi yadullahi mala'a sahaa al-layli wal-nahar wa ghairi dhalika minal ahadis as-sahihah allati fiha isbatul yadaini wal-yadi wal-yadu lillahi azza wa jalla ala ma'naha al-ma'ruf fil-lughah. Dan dalam hadis yadullah memenuhi mencurahkan di waktu malam dan siang, dan hadis-hadis sahih lain yang meletakkan yadain dan yad kepada Allah Azza wa Jalla adalah sesuai dengan maknanya yang makruf dalam lughah. Ini boleh lihat dalam syarah Manzumah Al-Hayyiyah. Muka surat 92. Hadirin wa hadirat, kita boleh nampak bahawa mereka memang betul-betul menjalankan apa yang yang mereka yakini, apa yang mereka pegang. Boleh juga dibuka dalam Tabaqat ala kitab bisalafiyah, Taqidat ala kitab bisalafiyah karangan dia juga, iaitu Dr. Saleh Al-Fadlan. Al-ayatu tadulu ala sifatin hakikiyatin lillah falahu yadun hakikatan taliku bihi wala tashabbuha wala tushbihu yadal makhluki wala tushbihu yadal makhluki wal istiwa lahu maknan hakikiyun.
fasarahu bihi as-salafu wa a'immatu sunnati wal lughati wal wa huwa al-ulu wal irtifa' wal istiqrar wa su'uba kullu hadhihi al ma'ani ala ma yaliku billahi la kal 'ilmi al makhluq wa irtifa'ihi wa istiqrarihi wa su'udihi ta'ala Allahu an dhalika uluan kabiran wa kadhalika al maji' wa huwa maji'un hakikiyun ala ma'nahu fil lughati al arabiyyati wa kadha al itsyanu kama fil ayati al ukhra. Yaitu ayat-ayat menunjukkan sifat-sifat hakikiyah bagi Allah. Allah mempunyai yat secara hakikat yang layak baginya dan tidak menyerupai yat makhluk. Istiwa bagi Allah mempunyai makna hakiki yang salaf dan ulama sunnah dan lughah mentafsirnya iaitu ulul irtifa' dan menetap dan naik. Dan makna-makna ini adalah layak bagi Allah, tidak seperti ulunya makhluk, naiknya makhluk, bersemayamnya makhluk dan naiknya makhluk. Maha tinggi Allah dari semua itu dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Begitu juga majid, iaitu majid hakiki sesuai dengan maknanya dalam luar Arabiah. Begitu juga itian sebagaimana dalam ayat lain. Ha, ini menunjukkan beberapa kesalahan mereka. Ya, apa? Mereka tasrif bahawa mereka meletakkan makna hakiki. Ha, okay. Dan ini ada beberapa nukilan dari golongan salafi yang menunjukkan itu adalah makna mereka. Padahal imam iaitu Ibnu Juzai okey. Jadi ini jelas melanggar daripada ulama-ulama yang terdahulu. Oleh kerana itu alasan Imam Malik dan bin Anas sangat mengingkari orang-orang yang membicarakan ayat sifat seperti yat, sab, surah dan lain-lain adalah kerana di dalamnya mengandungi yang dilarang oleh agama. Jadi kerana apa? Dua ucapan Islam bertentangan dengan majoriti ulama bahkan ijma' juga bentuk pengingkaran majas dalam Al-Quran. Kerana majas adalah keluar daripada zahir, makna kerana kemuhalannya, maka zahir tersebut sebab bertentangan dengan ayat muhkamat dan lain-lain. Maka apa Imam Ibn al-Bar berkata, innama kariha al-kariha malikun ayat tahaddasa bitilkal ahadithi di anna fiha haddan wa sifatan wa tashbihan wa najat fi hadhal intiha ila ma qala Allahu azza wa jala. Okay. Dan Imam Ibn Juzai juga menjelaskan bahawa qalu inna hadhihi al-ahaditha minal mutashabih alladhi la ya'lamuhu illa Allahu ta'ala summa qalu nahmiluha ala zawahiriha. Ajaban. Iaitu apa? Ma la ya'lamu illallah ay zahirun ahu. Fahal zahirul istiwa illa al-qu'ud wa zahirun nuzul illa al-intikhar. Yang bermakna mereka sebagian Hanabilah yang terpisau berkata, hadis-hadis ini adalah termasuk mutasyabihat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga berkata, kami maksudkan dengan zahirnya. Duhai menakjubkan. Iaitu apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah apa makna zahir itu. Bukankah zahir istiwa adalah duduk dan zahir nuzul adalah berpindah. Ini boleh cek semua perkara tersebut. Lalu mengapa ulama ahli sunnah menegaskan bahawa memberlakukan makna zahir boleh memahamkan, mewahamkan kepada tajsim atau tashbih kerana Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab dan zahir yang dimaksud pasti menurut bahasa Arab seperti dengan kaedah-kaedah dalam usul fiqh dan balaghah dan zahir nas-nas sifat mutasyabihat menurut bahasa Arab adalah tajsim atau tashbih. Okey. Dan kita lihat, jika ditanyakan, jika demikian, mengapa ada zahir dalam Al-Quran dan Sunnah yang dianggap kesesatan dan kekufuran? Jawabnya adalah bahawa jika Al-Quran dan As-Sunnah dipahami menurut siyak kalam dalam uslub Arabi, dalam konteks komunikasi dengan memperlihatkan kalimat sebelum dan sesudahnya dan juga korinah-korinahnya atau mudahnya melihat makna umum dari ayat atau hadis makna zahirnya, maka zahirnya tidak mungkin ada kesesatan. Tetapi ini bukan yang dimaksudkan oleh majoriti ulama As-Sunnah ketika mereka mengatakan bahawa zahirnya adalah tajsim
dan wajib tidak dimaksudkan. Dengan demikian, zahir nas tidak akan ada kesesatan kecuali memaknakan lafaz tersebut terlepas dari siyakul kalam serta jauh dari memaknakan dengan pendekatan uslub Arabi, dan inilah yang dimaksudkan zahir oleh majoriti ulama. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah besok kita masuk dalam bab pembahasan iaitu zahir menurut Imam Ibn Taymiyah pula. Okay. InsyaAllah ada pertanyaan. Adakah benar salaf ada dua pandangan tentang sifat khabariyah iaitu tafwid makna dan tafwid kafiat? Ujar mereka berdasarkan kitab Tafsir Qurtubi. Mohon penjelasan doktor. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bahas dah benda ini. Ha, kita dah bahas dah benda ini. Dah baca dah nas-nas ulama salaf tadi. Dia tidak ada pun isyarahkan seperti yang telah yang tanyakan dalam hal ini. Okey. Okey. Maka boleh rujuk dalam kitab ini, dia dah habis bahas salaf tersebut. Okey, insya-Allah mungkin tak ada soalan lain. Tadi yang tak jelas adalah Faisal bin Qausar Al-Jasim. Sekian saja dari saya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.